Hari-hari kembali berjalan sesuai siklus. Tapi ini masih terlalu pagi untuk memulai balapan tikus. Koneksi terputus, nalar hangus, disir angin membelai hati dengan halus seraya berbisik di telingaku dengan sangat tulus. Maaf, serigala penyendiri tidak pantas berada di dalam sirkus. Lalu aku bertanya tentang musim gugur di dataran Swiss, tentang seni terjatuh dengan kedamaian yang manis, tentang tumbuh meski harus dihempas dan terlepas dramatis, tentang sembuh berkembang melalui keindahan metamorfosis, atau tentang peluh yang kuaminkan melingkar beku menjadi berlian di jari manis. Tapi hidup ini tak ubahnya seperti permainan. Kita akan selalu mendapati ragam jenis ular di masing-masing tingkatan. Tak peduli seberapa tinggi posisimu dalam kehidupan, sekali tergigit, kau akan meluncur kembali turun ke permukaan. Tidak, aku sudah cukup. Aku bukan lagi bagian dari piramida. Aku ingin hidup. Aku lelah untuk terisak dengan alusan dada.